Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Cak Jokliti dan saya Pak Jokluduk tetap dalam acara sahur bareng Gus Mirza. Ya dulur, tambah barokah. Ya Allah, ibu-ibu sing kate sembayang niki dugi pundi? Kentean seragam gak mau kena. Iki nek sing ayu-ayu dikira dokter. Nah, adik, iya. Bu nanti tolong diginikan Bu ya, kesurupan kayaknya Bu ya. Nonton aku joget iso astagfirullah. Lah sampean yo ngono kok. Kaken ngombe jamu galen ngosek. Lah musike ganti. Oh ya joget itu sewajarnya aja. Kayak ibu-ibu. Ya. Kalau kelihatan etikanya itu baik, sopan santunnya itu tertanam. Jogetnya cuma pakai jari gini aja. Ayo sahur, ya, ayo sahur. Sahur loh ya. Enak, pakai jari. Karena yang satunya pakai dengkul. Ayo sahur. Enak, sopan gitu loh. Enggak yakin lah pakai apa itu? Pantat. Oh. Ayo sahur. Ya enggak enak ya. Tualah, op. Oke. Memang yang namanya ibu-ibu meskipun ya. Pakai mukena, ya tapi, temenan. Bu, sampean kok katanya umroh sampean, Bu, temenan. Walah, sampean kira roh. Bener sampean, ya. Saya ikut. Setarik. Menemak, saya. Ya. Pakai subuh anting pun di, Bu. Saya kira dia umroh, ini mau. Ibu-ibu, saking undi. Menganting Gresik. Gresik Surabaya. Yang kompak, Bu. Ibu-ibu dari mana? Menganting. Sekene menganti, kene Gresik. Separoan. Ibu dari mana kok di mawon? Oh, dari menganti. Kalau sebelah sini saking pundi ibu-ibu. Enggak jangan kasih tepuk tangan. Mereka ke sini ya. Semuanya bisa nyampai dengan Masya Allah selamat tentunya. Dengan adanya bensin dari kendaraannya itu loh. Di mana lagi belinya selain di Pertamina. Energizing you. Dan saya ingatkan bahwasanya kemana-mana harus bawa Proma. Gemes aku Leon. Karena Proma ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Mulai dari mual kembung sampai perih ulu hati. Ya selalu sedia Proma herbal. Obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman. Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Bulan puasa gini yang ada pemirsa atau para netizen yang maha benar itu ya kan yeah. Biasanya lek ngekei titik ngono wis diupload nandi ya kan diduduk-dudukno. Nah, itu kalau bersedekah itu kira-kira kadang harus gak, disembunyikan kayak istri baru yang, atau gimana? Kadang yang enggak diupload, kadang ya juga live streaming aja. Aku heran kok sama orang-orang sekarang. Lah ya. Kalau
bersedekah kadang pakai siaran langsung. Nah, ya. Kadang kalau ngasih orang siaran langsung. Siaran langsung. Kita memberi satu apa gitu siaran langsung. Langsung. Mas sekali-sekali kamu kalau mandi siaran langsung. Malah aku ki malah sing. Mutah kan. Sing bener ki rasa sedekah. Iya, Bang. Tuh. Loh, sedekah itu gimana sih? Wong sedekah kuwi ben ngenteng-ngenteng ki sampean besuke. Enggak iso. Sing bener ki rasa sedekah. Loh, lha apa? Sedekah ki ndak jangan itu salah. Loh, kenapa? Mergo kabeh ki titipane Gusti. Loh, lah iya. Semua yang diberikan kepada kita itu kan titipan. Lah iya, mlane titipan aja diwehni. Loh, kok iso? Sedekahkan. Sedekahkan. Sampean titip sepeda motor mulai mbok cukup ora? Diambil wong punya kita itu toh. Sampean titip mobil mulai mbok ambil ora? Diambil wong mobil. Lah iya mbok ambil karena milikmu. Iso lho ki titip ning awakmu kebone wong-wong. Loh. Lah di sone piye kowe? Loh, setan ki bahasamu ora penak iki. Kan kita itu dikasih, kita dikasih jabatan. Allah, ya. Jabatan, dikasih kenikmatan, nah. Kasih kekayaan. Nah, ya. Itu karena nikmat yang diberikan kepada Allah, titipan. Lah ya titipan. Gusti Allah ki titip kok mbokne mbokne wong-wong. Mas, titip lho ki ora ngomongi lho. Anak bener ya jane. Heh, lha lek kok lek dititipno. Nah, ya ya ya. Titipne. Kok dhewe? Lah kok iso kok nek disuwun karo Gusti Allah, wis tak titip ning awakmu. Pun kulone wong-wong gebuk dasu bongko kowe. Anak bener. Lah kok nek ditekoi lan titip aku tuku. Angga bener piyambak wonten ning griya aku. Besok nek mati ning bathuk tulisi malaikat. Iya. Epe. Kocok. Oh, ya ora ngono, jenenge titipan iku. Apik iki bosomu apik, ya ora ngono. Iya iya iya. Ya, ya, ya. Gini lho, biar kita itu lebih lengkap. Bener. Semua itu kan harus ada petunjuk. Bener. Jadi nek ora ngerti yo aja sok ngerti, yo kudu belajar. Belajar ya, ya, ning ya, ya. Gurune. Gurune sapa ya? Mungkin gurune yang saat ini yang ya, ya. Akan kita panggil ini akan membawa titipan untuk kita bersama. Siapa? Mungkin. Mungkin ya, ya mungkin. Amin nggih. Langsung saja nggih. Iya iya. Akan titipan. Ya, 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 ya. Siapa toh siapa toh? Siapa ibu-ibu? Gus Miftah. Almustarom Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il bismillahirrahmanirrahim. In tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Kerandanya mana? Loh, buat rumah. Apa, Bah? Lagi putih-putih. Mayit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jenazah. Pala sing lemune kaya obat tidur. Lah kok bisa? Putih. Obat tidur. Kita hari ini berbicara tentang SKSD. Napa niku? Yang artinya, Bah? Sempurnakan kebaikan dengan sedekah diam-diam. Dengan sedekah diam-diam. Tapi sebelum membahas sedekah diam-diam, pertanyaan saya, sedekah terang-terangan itu boleh apa enggak? Boleh. 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 Alasannya apa? Memberi contoh orang lain. Untuk memberi contoh orang lain. Sok baik lu. Coba akan kita lihat firman Allah mengenai orang yang sedekah dengan diam-diam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar sirran wa alaniyah, falahum ajrum inda rabbihim, wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Apakah jawaban sedekah terang-terangan itu senada dengan firman Allah ini? Kita lihat. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, baik siang maupun malam, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berarti boleh tidak? Boleh. Sedekah terang-terangan itu juga boleh. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Yang terang-terangan dapat pahala,
yang sembunyi-sembunyi dapat pahala. Sedekah siang dapat pahala, sedekah malam dapat pahala. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, tidak masalah orang memperlihatkan amalnya selama bisa menjaga hatinya. Oh, itu yang terang-terangan mesti pamer, belum tentu. Yang ditampakkan belum tentu pamer, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Saya ulangi, yang ditampakkan belum tentu tidak ikhlas, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Karena ikhlas gak ikhlas itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Yang salah itu kalau Anda bersedekah, Bu, jenengan ikhlas. Oh, ikhlas, orang percaya takono bojoku. Ikhlas itu enggak membutuhkan pengakuan dari manusia. Cukup mendapatkan pengakuan dari Allah. Nah, kita sebelum membahas yang sembunyi, yang terang-terangan itu juga boleh. Makanya kalau ibu-ibu sedekah diposting, boleh. Anda ke panti asuhan, diposting. Hari ini kita berbagi dengan anak panti asuhan, boleh. Yang enggak boleh itu sudah nunut buko di panti asuhan, diposting. Nah, itu enggak boleh. Makan gorengan di hadapan temannya enggak dikasih, diposting. Lah itu enggak boleh. Enggak boleh. Sinten, Bah? Yo, wong JTV. Makanya saya menyarankan kepada pihak JTV ya, tahun depan ganti kameramen lah. Nah, seperti apa kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi? Kita akan kembali setelah yang terang-terangan berikut ini. Iya, yeah, kita terang-terangan di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru, Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru, Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu, Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal, dengan 8 bahan herbal. Jahe merah,
kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan, karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Pertalite, terus juga ada Pertamax Turbo, ada Pertamax, ada My Pertamina, di mana kalau misalnya Anda membeli yang namanya bahan bakar itu banyak banget keuntungannya. Kenapa? Bikin kita berenergi setiap hari. Pertamina, energizing you. Yang hitam putih dari mana ibu-ibu? Biar gak ketatap kalau beli bensin kemana ibu-ibu? Pertamina! Mbok yo sing nganggur ngono ya. Ibu-ibu! Buah kurma, buah belewa. Aku mau dong dipanggil mama sama Gus Miftah. Balas, balas, balas. Ayo. Ketor ki beli sak. Ngarep kan. Kamu tahu gak siapa yang ngomong ngarep? Siapa? Sainganmu. Tos, kodo rondoe. Ya Allah, ya Allah. Ketor ki beli sajadah. Cakep. Hei, bocah-bocah musisi. Mbok yo aja ngisin-ngisini acara sahur bareng Gus Miftah. Mosok nyanyi kakek gorengan. Oh, sangat mau biar pari aneh. Iku mau. Kapan mau dong dipanggil mama sama Gus Miftah? Awan-awan bosannya Probolinggo. Cakep. Udul bosannya Bisul. Cakep. Ya, ya, ya. Hei Mbak Nanda, ilingo. Kenapa? Anakmu nyusul. Sini, sini jol mama sini. Jolo ayam penetes. Manggil mamah ki lak yo ora apa-apa. Lah apa anak cilik nyelo ibune yo mama. Mama. Aku lak nyelo mama malah seneng. Lho sebab apa apa? Bisa nyusu. Kulo niku ben bentinten niku nyelok kulo yo mah. Lah iki sa. Sing 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 lembu kemakelen kene. Lho lho. Kok iso susu? Oh, saiki ngopo kemakelen? Wis wis ora disusu. Ah. Padahal susu itu ada berapa? Ada berapa? Dua. Ada berapa, Mas? Dua. Dua. Pikir. Kayak tak aku kulo gumul, kamu kok ora kayak bojoku toh? Curiga aku. Sama ini adekku loh. Lainnya. Kok mbakmu apa yang mbak sikat ini loh. Loh. Tolong. Ya kenapa apa? Tidak ada. Kenapa apa Wes Pen? Kenapa? Aku tak kalau Bu Sandi ya. Kamu tahu kenapa disebut susu? Kenapa Pak? Karena jumlahnya dua. Kalau satu, su. Oh iya, su. Su. Ya. Su, 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 loro, satu, su, su. La telu, su, su, su. Kalau separuh, sus. Nah, sesuai, sesuai, sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Iya, susu itu apa?
Susu adalah sumbangan sukarela. Yeay. Kalau susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah. Asik. Kalau ada lagi susu kuda liar. Nah. Sumbangan sukarela khusus dari artis. Kalau susu kire. Sumbangan sukarela kirimannya Pak Sari. Tapi yang jelas kalau mau lebaran begini biasanya harga susu melonjak-lonjak. Duh, kok sakit ngoten, Pak? Harga susu melonjak-lonjak. Harganya? Heeh. Melonjak-lonjak harga susu. Kalau harga kacang sih semakin terjepit. Kok bahaya tadi? Ame mikir. Bahaya pertanyaannya bahaya. Bahaya. Harga susu melonjak-lonjak. Kuwi nek wonge mlayu. Apa dijelas? Ora dijelaske iki lho. Yes. Yang jelas harga kacang semakin terjepit. Harga telur di bawah harga pisang. Iya. Saya. Olah telur. Bu. Ngomong harga telur kok ambil latu-latu. Sing rondo bojone namine? Banyak. Kowe iki lho jenengan. Coba yang rondo angkat tangan yang rondo. Wake. Masya Allah. Sak kampung rondo kabeh. Yang dari Sidoarjo nun sewu engkang rondo pinten Bu kacang Bu? Siji loro telu. Kok iso semua iku lho? Oh nggih, Kangsal, Kangsal Pak. Sini. Sing saking Gresik? Enggak ada. Ada. Oh asli mboten. Kan wingi nganu to, kameramen ki nyusu apa ngok nyusu. Ngopi. Ada rondo. Span. Malah kayak kucing anggura, Man. Iki bahasan iki sedekah ora susu. Nah, ngono iya. Malah ngrembug 4 sehat 5 sempurna. Lah kan susu. Tapi yang jelas laki-laki itu seperti soda. Napa niku? Bisa gitu, Pak. Laki-laki itu seperti soda. Kok Tribun, soda? Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Sudah gembira. Sudah gembira. Tapi enggak baik di mata. Kenapa? Iya, kapok. Nah. Sedekah. Langge sedekah digo tuku susu ben sehat. Susu ki sing diminum ku lho maksudnya itu. Ya, maksudnya sedekah lah bulan puasa itu kan harus berbuka dengan yang menyegarkan. Makanya judulnya sedekah susu. Loh, kan susu menyegarkan. Susu sapi kan menyegarkan, menyehatkan. Aneh abai. Tapi tetaplah berbuka puasa dengan ya tetap berbuka puasa dengan keluarga. Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Yeah. Nah, Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah habis durasinya. Oh, belum ya. Wah, kesusu. Susu ini. Bayangannya kesusu. Tapi gini-gini, Mam. Ngetuk-ngetuk melakukan lampu. Mulet. Lebih utama mana sedekah, terang-terangan, atau tersembunyi? Dua-duanya ada keutamaan. Mau sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Mau terang-terangan boleh, mau diam-diam boleh. Yang enggak boleh itu diam-diam enggak sedekah, terang-terangan cerewet. Nah, itu yang enggak bagus. Ya Bu ya. Diam-diam enggak sedekah tapi terang-terangan nyacatin orang sedekah. Itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya hitam, bajunya putih lah itu. Nah, apa dalil tentang keutamaan orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Ing tubudu sodakati fani imahi. Hiya wa ing tukfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang sedekah sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik daripada yang terang-terangan. Wis menehi tanpa harus diekspos. Lah, kalau begini pilihannya kan berarti ya boleh milih.
boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi di sini tadi apa? Wa ing tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan itu jauh lebih bagus. Ada itu hamba Allah nyumbang ke masjid 100.000. Bilang sama takmirnya, tolong nama saya jangan disebut ya, tulis saja hamba Allah. Langsung diumumkan di mimbar sebelum Jumatan. Bapak Ibu, hari ini ada yang nyumbang dari hamba Allah. Yang dibawa langsung teriak, itu saya. Iya. Apa tuh bawa itu nih? Ya kalau biasanya sih jogludug sama joglitik ini biasanya subhanallah. Masalah. Mereka kalau sedekah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Karena di room karaoke. Hey. Boten, Pak. Kulo sembunyi sekali takmir masjid. Nggon iki kulo sumbangan kulo 1. Nah, terus jangan susuk 50 aku yo. Wah, jenenge yo. Bela kunangan nek susu. Nah, dalam hadis juga disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa? Warajulun tasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang dia sedekah dan dia menyembunyikannya. Hatta sehingga apa? Tangan kiri tidak mengetahui terhadap apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kanan. Seolah-olah seperti itu. Ini keutamaan orang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tapi ingat tadi apa kuatnya Gus Miftah? Yang enggak boleh itu diam-diam, enggak sedekah tapi terang-terangan cerewet. Ciri-cirinya jilbabnya hitam. Iya, iya, iya. Kamu ada sentimen apa dengan dia? Daripada acara ini penuh kesentimenan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di mana, Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru, Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru, Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal.
jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan, karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo diperiksa nih. Tengku larang. Tak tambahan nih. Apa obate? Obate proma. Proma apa? Si tak waca nih. Eh kakak, coba kalau sakit pakai nada bisa enggak coba? Gimana pakai, gimana? Minor. Le coba. M. Aduh. Aduh. Wes malah gila lu. Kapan nyanyiku? Udah. Ibu-ibu saking Sidoarjo, ibu-ibu saking Gresik. Lolo ngeten, Bu. Ibu-ibu saking Sidoarjo, saking Gresik. Ningali ku. Mana yo kuwi. Lah kok nek lek liyane nang mburi piye kuwi? Nek mau isi darjo, gresik terus utane mburi. Ibu-ibu si darjo, gresik terus. Mugi-mugi kemawon jenengan sehat sedoyo. Tapi nanti kalau seumpama jenengan kenging lambung, kenging mah, kena mah niku boleh kula minum obat jangan macam-macam hanya satu yaitu Proma. Napa, Bu? Proma. Karena Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah, kita lanjutkan soal sedekah yang sembunyi-sembunyi sudah. Sekarang yang terang-terangan. Keutamanya kan begitu. Iya, Pak. Tadi kita berbicara tentang orang yang sedekah sembunyi-sembunyi dikatakan lebih utama dibandingkan yang terang-terangan. Bagaimana kalau opsi pilihannya ibu-ibu milih yang terang-terangan? Boleh apa enggak, Gus? Jawabannya boleh. Apa keutamaan orang sedekah secara terang-terangan? Ternyata juga ada keutamaannya. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajri man amila biha. Jadi orang yang sedekah secara terang-terangan, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang beramal dengannya ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Jadi kalau gara-gara Anda sedekah kemudian diposting ke orang mengikuti apa yang kamu lakukan ikut-ikutan sedekah, kamu juga mendapatkan pahala dari orang itu. Kalau saya bilang begini, orang maksiat saja sekarang diposting kok. Masa orang beribadah enggak berani posting? Bener enggak? Nggih. Ya, kalau saya tak posting, ngapain? Oh itu berarti gak ikhlas. Wila sanggemmu. Eh kok Rini ya? Ngeten mawon di. Wila kok se ora. Wila sanggemmu. Kene podo. Pon ngeten mawon. Malah kaya suwe. Jadi
Kalau kemudian tujuannya memposting itu, satu umpamanya, dengan ditampakkannya itu akan menambah manfaat. Contoh masalah bayar zakat. Zakat kan zakat wajib tuh, kayak zakat fitrah, zakat mal. Ketika zakat mal kita posting, itu minimal apa? Mengurangi suudzon orang kepada kita. Kayak jadi ini zakat apa ora tuh. Makanya butuh diposting. Saya mengeluarkan zakat mal 100 miliar. Insya Allah. Loh, diaminkan. Amin. Amin. Ah, telat malaikatnya minggat. Woi kok naminnya abot kok. Lah kita, saya tadi bilang afirmasi zakat mal 100 miliar. Kan bondomu berarti triliun. Amin. Ah, telat menes. Ora bakal dadi wong sugih. Langsung cepat Bu, langsung cepat Bu. Amin. Iya, ayo coba. Langsung cepat amin nggih. Muga-muga bojone rabi meneh. Amin. Kasu. Ning mburi ana sinchan. Aswara sinten Bu? Aswara sinten Bu? Sinten aswara Bu? Eh sinchan. Wakit aku sumpah. Pas noleh. Aku khawatir. Baca. Jangan-jangan di Zoom gak kelihatan. Iya. Manusia jadi-jadian. Bu. Baca. Lenggak weteng riko baca. Skeco. Baca. Bacah Nur. Nur apa? Nur ki cahya dadi insyaallah bacah Nur oleh pepadang jagat saka Gusti Kawon Bang Dumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi udah ya putih men ta bacah. Pak. Tak kira kula kinten malah kira jilbabe mlorot ngoten lho. Wah, live stream. Bila udan mesti nggo payung. Ora mergo wedi udan. Napa? Wedi wedake luntur kabeh. Ya Allah, ya kan? Allah kirim. Itu benar sebenarnya. Okay. Laki-laki itu kan kelemahannya di mata. Yeah. Makanya ya istri itu harus memanjakan mata suami dengan dandan yang cantik. Perhias dengan cantik. Nah, tapi persoalannya dia mau dandan seperti ini karena ketemu Gus Miftah. Iya. Yeah. Bu, paling tidak pakai lensa Bu kayak istrinya ini loh Bu. Tertip selalu pakai lensa mata. Soplen. Wah, bojoku kleru kok. Terus tuku soplen malah rupane putih. Berarti mripate polos kata. barang pengajian nggih klambi putih malah kaya kuntilanak. Nggak punten nggih kuntilanak. Lur, Bu aja. Iku bojo kula lho Bu aja. Iya istrinya ini Bu, istrinya ini. Jadi kalau untuk menghilangkan prasangka kayak zakat itu Bu. Kayak ngeki zakat apa ora bondone akeh ora tau zakat. Maka diposting. Tujuannya apa? Bukan untuk pamer tapi untuk menghilangkan prasangka. Sangka buruk. Kemudian yang kedua menjadi contoh. Maka kalau bahasa saya apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Diajak gitu loh. Pak, ya memang ada hal-hal yang lebih utama kalau kemudian disembunyikan, umpamanya kita sholat tahajud, ya sudahlah, nggak harus dipamerkan. Karena tahajud itu kan yang bermanfaat untuk kita sendiri. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu yang mendapatkan nilai kemanfaatannya siapa? Orang banyak. Makanya walinya Allah itu banyak diangkat menjadi kekasih oleh Allah dalam kitab Wasiatul Mustafa itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi banyaknya sedekah. Jadi kayak sedekah kita posting karena ada nilai banyak manfaat. Tapi kalau kayak tahajud malam-malam ngapain sih gitu loh. Kayak yang diposting sendiri ada habis tahajud adem. Lah pengen adem rasa tahajud nyemplung kulkas lu ya. Nggih napa mboten? Nggih. Kadang-kadang kalau bikin status aneh-aneh banget gitu. Habis tahajud adem. Lah ya adem jam 2 bengi goblok meni loh. Lah pengen panas ya awan-awan kok. Ini artinya apa? Persoalan-persoalan itu kita harus lebih bijak. Ada kalanya harus kita posting sebagai bentuk ibadah. Ada kalanya juga sembunyi-sembunyi saja. Ya Bu ya. Oh yang ngono barang karo bojomu dipamer-pamerke. Ya ora usah mambengi bojoku jos tenan. Ya apaan itu loh.
Ora bojomu pengen lak tanggane ora bojone tanggamu pengen kepiye ya kowe. Langsung dhek ngomong aku melu. Lah ya mojar aku. Ngono Dik. Jadi kita harus bijak. Tahu mana yang harus diekspos, mana yang tidak. Tidak semuanya harus diperlihatkan dan tidak semuanya juga harus disembunyikan. Maka kalau kemudian punya pemahaman seperti itu, kita enggak akan rewel. Ada orang posting sedekah, kita juga biasa-biasa saja. Walah pamer, enggak akan mengatakan seperti itu. Kemudian ketika melihat orang lain kok enggak diposting, ya kita jangan suudzon. Makanya tadi saya bilang apa di episode sebelumnya, pandanglah manusia dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kalau kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat, maka kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ketika memandang diri kita dengan kacamata syariat, supaya kita lebih hati-hati. Kuwi larang ngono kuwi, Bu. Larang. Larang nganti ra mungkin oleh ngono kuwi ra mungkin. Apa meneh ning Sidoarjo. Lontongku pange lali. Yang ada lontong kupangku. No. Ada lontong kupang, katanya adanya lontong kupangku. Wah, awakmu mangku aku anugerah. Aku mau pangku ya musibah. Pertanyaannya setunggal, Bu. Kenapa? Kan dari awal enggak ada lontong kupang. Gak ada. Adanya lontong kupangku. Siji pertanyaan nih. Kuwi lontongnya sak piro? Kok dipangku lontong. Kita akan kembali setelah lontong berikut ini. Kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo dulur, tambah barokah. Segmen kali ini adalah segmen apa, ibu-ibu?
tanya. Tanya jawab. Ya kus. Iya. Kamu nanya. Kita ke segmen kamu nanya. Hey, dah. Si. Kamu nanya versi Bu Sandi. Coba. Oh iya. Dikasih minyak ke Bu Sandi. Ayo, kamu nanya. Kenapa? Ayo Bu, silakan Bu. Dengan suara bassnya Bu. Ayo Bu. Kamu nanya. Kangen nih. Ya makasih Bu Sandi. Ayo pertanyaan. Gimana? Monggo Bu. Ya, monggo. Ya. Alah, dituduh. Kok dituduh kayak tua masjidmu yo. Ngene. Niku kulino kok, Bah. Apa? Angger kok tangannya pegang sesuatu yang mentol. Mesti ora, kan dia rondo persoalane. Wis suwera nyekel mic. Silakan, Bu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Yeah. Gus, namanya siapa? Nama saya Bu Sri Suryo. Sri Suryo? Iya. Bojomu Suryo? Iya, biar tahu kalau saya istrinya Pak Suryo. Kok mau ngakuni rondo? Dulu. Oh dulu. Dengan ulasan kita sedekah sembunyi-sembunyi, tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Kewale. Oh, banter salah. Kanan memberi. Kiri kerukupan. Bu, jenengan terlalu kata mikir lontong mangku. Saya terlalu tersepona. Terpesona dengan Gus Mita kok ganteng. Oh iya. Terus kenapa Bu? Awas. Terus kalau ada di sosmed itu kayak Mbak Imbong itu sedekah ke jalan-jalan ngasih-ngasih. Gitu hukumnya gimana ya Ustaz? Hah? Sedekah yang ditunjukkan. Dipamerkan berarti? Dipamerkan di upload. Gitu, di upload di sosmed itu hukumnya gimana? Sosmed. Sosis medium. Sosis. Yang pertama begini Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita itu tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Gak bisa masuk. Kayak jenengan tindak kesini niatnya apa kan saya juga gak tahu. Dan saya tidak boleh menduga-duga. Oh jangan-jangan Ibu Sri Surya itu kesini pengen ketemu Gus Miftah. Betul. Atau kesini pengen ikut sahur. Atau kesini pengen daftar dari tukang ngulur kabel JTV. Kan kita gak ada yang tahu. Gak tahu. Makanya saya itu berusaha untuk tidak masuk ke wilayah niat orang lain. Karena niat itu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Yang tahu niatnya apa itu hanya dia dengan Allah. Ada yang tahu. Makanya hadis yang sangat populer innamal a'malu binniyat. Nah, kalau orang bikin kalau jawabannya pertanyaan seperti tadi, bagaimana kayak artis-artis yang itu? Dia kalau belum. Memang niatnya untuk mengedukasi, untuk memberi contoh uswah ya sah-sah saja. Tapi akan sangat saya sayangkan kalau niatnya hanya sekedar konten. Konten. Kalau niatnya sekedar konten berarti yang dituju itu bukan mengedukasi tapi monetes. Monetes. Nah, yang dia dapatkan apa? Ya sekedar monetes. Tapi kita tidak boleh menduga-duga. Cuman saran saya jangan hanya diniatkan sebagai sebuah konten. Lah sekarang itu kan selebritis itu apa-apa dibuat konten. Nama sudah mulai menurun. Kemudian apa? Bikin konten supaya naiknya terangkat lagi. Oke. Pakai gimmick-gimmick. Nanti soe berdua mereka bikin gimmick. Edo-edo tukaran. Ternyata belas karena saya ngeliput. Komennya gak belas. Kalau paling komentar terus no. Ya jelas gak ada yang komen. Tapi ya. Enggak punya YouTube kok. Silakan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Suaranya kayak kulkas ya. Halus. Adem. Nyes. Saya mewakili dari siapa nih sampean?
Alah kemayu nih. Saya mewakili dari... Dari mana? Menganti Gresik, nggih, Masjid Jami Baitur Rahman, nama saya Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni. Nggih. Wow. Iya, Yun. Alhamdulillah sehat. Nggih, ngapunten terima kasih atas waktalipun nggih. Sebelum yang saya tanyakan ini tentang masalah sedekah subuh, sedekah subuh nggih. Sedekah subuh terkadang kita itu mencapai 15 hari katakanlah itu tidak memasuki nggih. Tidak memasuki satu hari ada yang terlewat gitu loh Gus. Nggih, terlewat. Apa bolehkah selama sebelum 40 hari kita mensedekahkan uang yang kami masukkan? Pertanyaan saya kenapa harus 15 hari? Enggak, maksudnya 15 hari berturut-turut berjalan, 15 hari di selama 15 hari itu kami tidak memasuki, kami tidak memasuki sedekah itu. Enggak sedekah. Enggak sedekah. Sedekah kalau dimasuki. Ada dimasuki barang. Kosa sedekah masuk. Tidak memasukkan, apakah boleh kita mensedekahkan? Diganti maksudnya? Iya, gimana caranya untuk menggantinya? Dirangkap ngoten, Bu. Kalau dalam istilah zakat, mal itu ada istilah nisab. Nisab itu adalah batas minimal dikeluarkannya zakat. Kalau sedekah-sedekah sunnah seperti sedekah-sedekah itu, ya kapan saja boleh. Enggak harus 15 hari, tiap hari boleh. Dua minggu sekali boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nisab itu hanya untuk berlaku zakat mal. Kalau Anda mau sedekah subuh, ya tidak harus tiap hari sak duwemu, sak kuatmu. Kan begitu. Tidak harus tiap hari, tapi ada keutamaan orang itu sedekah sedini mungkin. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustofa itu ada penjelasan bahwa kenapa kita harus sedekah sedini mungkin, artinya semalam mungkin gitu loh. Jangan sampai pagi harinya atau sedekah pagi hari. Kenapa? Karena dikatakan bisa jadi siang itu Allah menurunkan bala, akan digagalkan bala itu karena sedekahmu di pagi hari. Alasannya itu. Tapi bahwa kemudian aku rong duwe Gus 15 dino, 40 dino aku baru nyemplungi meneh. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Coba kalau Ibu di dompet ada 100.000, 50.000, 1.000, tak kasih kotak infak, yang kamu masukkan yang mana? Nek nganti dilebani sing 100 foto mawon. Ora mungkin itu. Makanya saya bilang pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Gambar duit 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid Soekarno. Gambar duit 100.000. Padahal Patimura gambarnya nganggo pedang, Bung Karno nganggo kopiah. Sing nganggo kopiah siap mlebu masjid, mau paksa mlebu pasar. Sing arep makan ning sawah mau gowo ning masjid. Aduh. Balik susu men. Terima kasih sangat atas pencerahannya. Dan bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bos kok sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita akhiri dengan membaca niat puasa untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhalillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi Ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Kita berikan tepuk tangan. Sehat, lancar, puasanya berkah ya Bu. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Hotel Love Hotel Samator Surabaya Timur, 4 star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih Proma. Dan juga terima kasih Pertamina. Energizing you. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Tetap dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Yuk dulur. Tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuh.
Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh